Habisin uang THR nih. 30. 30. Ini si metal. Rekor kali ini. Jogok. Ono pantulan matahari. Mas Dim TV, jangan lupa subscribe, like, dan komen sing positif. Masalahnya ini orang positif merasakan abu jenis sing non. Dari pasar sapi yang berketawang, teman-teman. Ini di area pedetan, ini ada Mas Fuad. Wah, ini pasaran kemarin masih libur, masih ngabisin uang THR nih. Hari ini dapat berapa ini, Mas? 30. 20. Wah, sama kayak pasaran kemarin juga dapat 20 ekor. Hari ini pasaran tanggal 1 ini juga dapat 20 ekor. Ini barangnya banyak atau gimana, Mas? Kok tumben ini dapat 20 ekor? Banyak. Terus untuk harganya sendiri gimana ini, Mas? Murah-murah. Ya, ada yang murah, ada yang mahal. Ada yang murah, ada yang mahal. Kalau pasaran kemarin lumayan-lumayan tinggi, Mas, harganya, Mas. Terus ini juga yang keluar kayaknya gede-gede juga ya. Gede-gede ya. Tapi enggak terlalu super. Yang ya. Super itu lepas itu. Ekonomis-ekonomis. Kita mulai dari mana ini, Mas? Wah, ada si metal. Karolis. Oh ini, ada harga berapa ini, Mas? 12.500. Jenis metal, teman-teman. Tinggi paling sekitar 105-110. Usia paling sekitar 5 bulan ya, Mas? 5 bulan. Sudah susut juga ya? Tinggal genjot. Terus yang karolis 13.500. Wah, mantep ini warnanya, teman-teman. Tingginya hampir sama, sekitar 105 cm. Ini mungkin juga kisaran umur 5 bulanan. Warnanya keren. Terus yang mana lagi, Mas? Yang mana lagi? Hah? Ini. Ini. Sama ini. Metal cross. Sama metal. 12.500. Oh, limosin. Ada limosin. Tingginya rata-rata hampir sama, teman-teman. Dan yang keluar untuk pada pagi hari ini rata-rata gede-gede, teman-teman. Ini dua ekor ini, per ekornya 12.500. Usia paling sekitar 4-5 bulan. Ini cukup lumayan tinggi ini, teman-teman. Terus ada itu metal 11.5. 11.500. Murah. Sudah susut juga ya, Mas ya? Panjang tinggi. Terus ini ada metal 12 juta. Ini tinggi ya, Mas ya, daripada yang lain ya. Iya. Terus ini 13 jutaan, teman-teman. Ini apa, Mas? Metal. Metal. Si metal, teman-teman. Ini juga tinggi, hampir sama ini kayak yang ini, teman-teman. Usia paling sekitar 5 bulanan juga. Rata-rata udah pada susut ya, Mas ya? Sudah. Terus ini ada metal ini. Sama ini. 10.500, dua ekor ini, teman-teman, per ekornya 10.500.
Ini tingginya paling berapa ini mas? 100 cm ya? 1 meteran ya? Palingnya 98. 95 per ekornya teman-teman. 2 ekor lebih murah. 2 ekor lebih murah. Terus ada mana lagi? Ini metal. Berapa? 13.5. Tinggi juga nih teman-teman. 13.5. Ini kok bisa mahal, Mas? Kok bisa mahal? Yang model-model gini mahal. Oh, yang model anu ya, kakinya ya. Putih-putih. Oh. Mahal, tembus. Putihnya tembus, teman-teman. Ada ekor putih, sini putih pasti mahal. Metal murni kayak gitu ya. Terus ini ada limosin, wah cukup besar juga itu. 14.800, keren. Terus yang mana lagi nih mas? Ini si metal harga berapa? Harga sama kayak itu 10.500. Terus ini 8.500. Paling ringan nih sepertinya mas. Paling ringan ini. Paling ringan. 21 ekor. Tambah satu lagi, 21 ekor. Terus ini ada metal nih. 9,5. Terus kalau yang kecil itu mas? 10,5. Joss. Terus ada, wah ini limosinnya juga keren. 13 juta. Raketa. Ada pantulan matahari. Terus yang mana lagi mas? Nih metal. 11 juta. Ya. Terus ini ada limosin 13.5. Oh kayak gini bukan lato-lato ya mas, letong ya mas. Letong garing itu teman-teman. Terus ada mana lagi? Ini limosin. Ini limosin elit ya mas. Limosin murni. Wah keren ini. Wah 12 juta. Wah keren warnanya. Terus yang mana lagi mas? Ini 14 juta. Terus udah habis. Nah ini ada limosin juga 10 juta. Udah habis mas? Habis. Habis total dapat 21 ya. Terus yang di kandang masih ada berapa ini? Dua. Tambahan belanja di Muntilan kemarin ya kita ya. Maaf. Di Muntilan kemarin udah berangkat belum mas? Belum. Belum. Baru ini ya. Iya. Dan besok di Pasar Pon Ambarawa, teman-teman bisa tulan-tulan kalau berkesempatan main ke Pasar Pon Ambarawa. 23 ekor. Nah, boleh minta kontaknya mas? 081-325-33-107. Untuk alamat kandangnya? Alamat kandang di Desa Grogol, Giri Wetan, Gabak Magelang. Gabak Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan laris manis ya mas. Tuh kaget aku. 21 ekor. Kemarin yang kemarin habis sisa 2 ekor teman-teman. Berarti memang permintaan pedet baru tinggi ya mas. Iya. Khususnya yang harga-harga ekonomis nih. Full pedet. Ini ada kata-kata buat Riza Andi enggak nih mas? Andi wani oleng sih. Wani oleng. Wani perlawanan ya. Dapatnya kemarin super-super terus. Nggih, matur suwun Mas Wat. Mudah-mudahan laris manis. Besok habis di Pasar Pon Ambarawa.
Oke, seperti itu teman-teman. Harga terbaru pedet-pedetan ekonomis. Teman-teman kalau tertarik ingin belanja pedetan, insya Allah amanah dari hasil belanja Mas Fuad. Bisa japri-japri nomornya Mas Fuad, nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi. Nanti teman-teman bisa calling-calling. Oke, kita lanjut teman-teman, kita jalan-jalan. Kita cari pedetan-pedetan yang lain.